Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan review wall senior saya ya. Ini pemakaian 1 tahun. Ini bro, pemakaian 1 tahun. Alhamdulillah, kalau menurut saya ini nggak ada kendala ya. Suara tetap masih kencang, keras. RPM 7000 mungkin ya, masih tetap standar 7000, nggak menurun juga nggak naik ya. Ini kalau menurut saya, ini kalau senior masih tetap bagus performanya, tenaga masih kenceng, juga masih ini apa, tajam. Saya biasanya buat mendasari saja, cuman ini mata pisunya udah mulai hitam. Ini bukan kesalahan dari pabriknya, tapi kesalahan dari saya karena saya menggunakan apa, singer ya teman-teman, menggunakan singer ya. Yang kedua yaitu performa dari si Magic Clip. Magic Clip ini usianya sekitar 8 bulan teman-teman, 8 bulan dan tenaganya menurut saya udah agak mulai loyo. Ini memang dia khususnya untuk gradasi, untuk menghilangkan garis, bukan untuk yang rambut tebel. Rambut tebel ini nggak kuat. Ini mata pisau sudah tak ganti, pakai keramik dan mata pisau wall yang taper. Karena kemarin menggunakan wall yang bawaan ini, wall mata Magic Clip itu ada yang slip satu dan itu sakit banget di rambut. Buat motong tuh nggak nyaman. Pelanggannya kasihan pelanggannya ya. Gitu teman-teman. Makanya tak ganti. Performanya seperti ini. Ini untuk Magic Clip ya, umurnya 8 bulan. Nah, kalau untuk yang ini sendiri apa, Super Taper, ini sekitar 6 bulan malah ini bro. Ini tenaganya juga sudah agak loyo menurut saya. Kalau tumpulnya sih enggak, masih tajam. Untuk bikin gradasi atau menghilangkan garis rambut-rambut tipis ini masih cukup mengatasi. Tapi kalau untuk rambut tebal ini udah nggak mengatasi. Kalau kemarin pas waktu bukaan pertama, saya menggunakan wall Super Taper ini recommended banget. Karena rambut tebal bisa, rambut tipis bisa, bikin gradasi bisa, semuanya bisa. Dan sekarang di umur dia 6 bulan, saya pakai ini rambut tebal udah nggak kuat. Bikin lama. Malah masih tajaman keme army teman-teman. Malah tajaman keme army yang ini rambut basah ini masih bisa. Orang kampung biasanya kalau potong kan rambut-rambut basah kan dateng gitu, moro teman-teman, langsung habis mandi langsung cukur ke tempat cukur gitu. Beda kalau di kota mungkin ya gitu teman-teman ya, kira-kiranya. Dan mungkin saya ulangi lagi ya biar jelas. Nah, ini senior sudah 1 tahun, masih enak, RPM nggak menurun, baterai juga nggak ngedrop, tenaga masih keras, masih kenceng, masih tajam juga. Yang kedua, Magic Clip, udah umur 8 bulan, tapi performa sudah mulai menurun, tenaga udah mulai agak loyo, tenaga udah mulai menurun, RPM menurun, sudah nggak sekenceng yang baru lagi, teman-teman. Waktunya 8 bulan. Wall Super Taper yang kemarin enak, sekarang sudah agak loyo. Untuk rambut tebal udah agak kuat. Ini saya harus mencari mesin lagi untuk yang tebal. Jadi untuk yang bikin gradasi, yang menghilangkan garis, pakai wall Super Taper. Yang untuk rambut tebal, untuk bikin dasaran itu menggunakan ini. Teman-teman menggunakan wall senior ini. Kalau tidak menggunakan keme army teman-teman. Ya, sekiranya cukup ya informasinya. Jadi kamu mau pilih yang mana? Kalau yang wall Super Taper ini masih tetap keras, tapi dia berat, berat suaranya, keras, hasilnya tidak menurun untuk apa, performanya RPM masih kenceng tapi berat. Kalau pilih Magic Clip, enteng, enak buat menghilangkan garis, tapi tenaganya udah menurun. Nah, kalau yang ini tenaga juga menurun. Ini cakep sebenarnya. Kalau sama-sama ini masih bisa buat tebel, ini saya tetap, kalau ini masih mampu
untuk rambut tebal di usia 6 bulan ini, saya pasti rekomendasikan yang ini. Jadi saya nggak bisa ngerekomendasiin yang mana-mana, yang mana saja. Yang senior, kalau mau tak rekomendasikan, harganya sekarang 2.600.000. Mahal kan, kemahalan kan kalau untuk cukur rambut biasa. Kalau seorang tukang pangkas rambut, tapi kalau barbershop mungkin ya bagus lah. Oh, suaranya keras. Kalau tak rekomendasikan yang ini, harganya mahal, 2.600.000 sekarang. Kalau tak rekomendasikan yang ini, tenaganya udah menurun, tapi enteng, nggak cepet pegel di bahu gitu ya. Motong 1 jam pun masih bisa, teman-teman. Baterainya udah agak menurun, RPM menurun kalau tak rekomendasi ini. Yang ini kemarin saya 8 bulan yang lalu saya beli dengan harga 1.400.000, sekarang 1.600.000, bahkan ada yang jual 1.700.000 ya di barber supply. Ini performanya ya aku nggak rekomendasikan, teman-teman. Kalau yang ini harganya sekarang 1.500.000 kalau nggak salah ya. Kemarin saya beli juga dapat harga 1.400.000 mungkin. Bahkan ini sekarang ada yang jual 1.600.000. Well, itu makin lama makin mahal ya. Nggak makin turun tapi malah makin naik. Jadi kalau untuk tiga ini gimana ya? Yang namanya mesin kan investasi. Kalau 1.600.000 belikan keme, 1.500.000 udah dapat 5. Belikan yang harga 300-an, 1.500.000 sudah bisa buat buka cukur lengkap. Mesin keme, trimmer keme, cup, pembersih, gunting, pakai gunting sila, itu 1.500.000 sudah lengkap buat buka cukur mesinnya. Tapi kalau kamu beli wall super taper, saya kira rugi. Potong rambut belum jalan, belum mulai, kamu udah beli yang mahal ini, nggak bisa gunakan dan atau belum paham bagaimana cara menggunakannya, malah kamu bisa-bisa bangkrut bro, tekor malah. Mending kalau coba-coba ya beli keme saja bro. Keme apa saja pokoknya yang harga sekitar 350, sekitar 400 ini awet. Kalau ini saya beli Wemak ini awet, cuman berat. Kalau untuk nyantai sih ini tajam menurut saya. Baterainya juga awet banget ini. 450. Kalau enggak ya NG 2025 ini juga agak keras, cuman juga berat karena bahannya apa? Bahannya pakai metal. Kalau enggak ini saya rekomendasikan yang ini ya. Apa? Nih. Wemak 115. Ini enteng. Untuk gradasi bagus, tapi untuk kalau rambut tebal enggak bisa. Paling kalau untuk rambut tebal sih menurut saya Army yang ini untuk rambut tebal bisa. Tapi kalau untuk bikin gradasi juga susah ini. Pasti kecowel terus, nggak jadi-jadi kalau pemula. Kalau yang ini untuk bikin gradasi, saya yakin kalau punya sepatu 1.5 terus 1.5 0.5 atau bisa dikatakan setengah atau 1, itu saya yakin jadi kamu pakai Wemak 115 ini. Kalau pakai ini, oh iya, pakai ini jadi. Ya jadi segini aja ya reviewnya hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.